Pada soal kali ini kita akan mengerjakan dilatasi. Diketahui A 2,0. A aksennya atau dilatasinya adalah 6,0. B 2,4. Ditanyakan B aksennya berapa dengan faktor skalanya sama dari A ke A aksen dan B ke B aksen. Kita lihat. Dari A ke A aksen, A ke A aksen, kita lihat 2 ke 6, 2 ke 6 itu dikalikan 3. Berarti dari A ke A aksen faktor skalanya adalah 3. Berarti ini 2B ke B aksen pun kalikan 3, kali 3. 2 kali 3 ketemu 6. 4 dikalikan 3 ketemu 2. Jadi untuk B aksennya adalah B aksennya sama dengan 6,12.